dunia. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang semua. Bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnia-Nya, maka kita datang bersama berkumpul secara maya pada petang ini untuk menghadapi kelas Bahasa Melayu Menengah Atas Pecutan S Cemerlang SPM. Baiklah, sebelum kita memulakan kelas pada petang ini, lebih molek kiranya kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kelas kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik, yang saya hormati para ibu bapa, para murid-murid, para guru dan seterusnya para tetamu yang ada bersama saya dalam konti pada petang ini. Saya Cikgu Hanaling RBI dari Smart Kuantan, Pahang, merupakan peserta Akademi YouTuber Guru Malaysia bersiaran dari channel Cikgu Nas Adilah, iaitu presenter kita pada petang ini. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan guru-guru dan tetamu undangan yang ada bersama-sama kita menceriakan kelas pada petang ini. Selain Cikgu Nas Adilah dari SMK Permai Indah Pulau Pinang yang merupakan presenter kita pada petang ini, kita juga ada Cikgu Nurul Syakirin dari SMJK Pote Pulau Pinang yang merupakan juga KP atau Ketua Panitia Bahasa Melayu Menengah Atas dan pegawai teknikal kita pada petang ini. Seterusnya, kita ada Cikgu Siti Hasnah Mariana dari SMK Kemberongoh Ranau Sabah. Saya harap sebutan saya tepatlah pada malam, pada petang ini ya. Kita ada jauh ya, dari Pulau Pinang, dari Sabah. Okey. Dan seterusnya, kita juga ada Cikgu Zihan Badri dari SMK Datuk Haji Hasan Noh Tenaga Pulau Pinang. Sebagai pemerhati dan yang paling istimewa pada petang ini, kita ada tetamu yang diundang khas iaitu Encik Muhammad Zalil bin Muhammad Yunus atau lebih dikenali sebagai Cikgu J. Okey, beliau merupakan pegawai PPD Hulu Langat yang bertugas di sektor pengurusan sekolah. Okey. Saya kira saya akan membaca dulu biodata ataupun sedikit penerangan tentang tetamu kehormat kita terlebih dahulu. Baiklah, tentu ramai yang ingin mengetahui ataupun sudah mengetahui tetapi molek kiranya diperkenalkan. Okey, Cikgu J merupakan insan yang berpengalaman 15 tahun mengajar bahasa Melayu tingkatan 3, 4 dan 5 sebelum masuk PPD. Merupakan penceramah DM, PMR, PT3 dan STM selama 13 tahun. Jadi hari ini kita memang rasa bertuah kerana Cikgu J sudi berkongsi ilmu dengan kita. Seterusnya, Cikgu J merupakan pemenang Most Influential Advocate penceramah PT3 Berita Harian. Okey.
Beliau memang banyak pengalaman. Kalau saya nak baca memang lama ni. Nanti moleklah kalau Cikgu J nanti selit-selitkan dalam cerita-cerita ataupun dalam taklimat Cikgu J nanti ya. Banyak inovasi yang telah disampaikan dan yang penting Cikgu J merupakan bukan sahaja guru DM tetapi juga orang yang mahir dalam bidang ICT, okey, dan pembelajaran ke arah abad ke-21. Itu satu aset yang sangat baik, okey, aset yang sangat bagus dalam dunia pendidikan. Baiklah, murid-murid yang dikasihi sekalian, okey. Sebelum kita memulakan kelas pada petang ini, molek kiranya cikgu memberikan beberapa peringatan kepada anda. Baiklah, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila on kamera dan mikrofon sekiranya anda terpilih untuk bersama-sama naik ke konti ini. Juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan pada penghujung kelas petang ini. Sila ambil perhatian. Link untuk sijil ini akan tamat 30 minit selepas bersiaran dan login menggunakan email ididik sahaja. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini mempersilakan pemilik channel kita selaku presenter kita pada malam ini, Cikgu Nas Adilah, untuk mengambil tempat sekarang. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Hanaling RBI selaku moderator kita pada petang ini. Okey, sebelum kita mulakan, okey, boleh murid-murid tuliskan di ruangan komen anda semua ni dari sekolah mana? Okey, kita tengok Cikgu Hana, murid-murid yang berada bersama kita, typekan nama anda dan sekolah mana anda ada daripada SMK Permai Indah, ada tak? Okey, okay, anda boleh typekan okay. SMK okay, Seri Garis. Satu, ya. Iza SMK Seri Garis. Seri Garis kat mana? Garawang. Nurul Najwa dari SMK Seri Pantai. Okey, SMK Taman Mutiara Rini. Maktab Mahmud, okey. SMK Inanam Sabah, okey, bagus. Okey, kebanyakan okay, murid yang bersama kita hari ini. Okey, ada Nur Alia dari SMK Datuk Haji Hassan Noh Penaga. Sekolah Cikgu Zihan ni, anak murid Cikgu Zihan ni. SMK Air Putih Dalam Kedah Syuhada Hassan. Okey, Kolej Vocational Alustar. Okey. Ahmad Daniel bin Jalal SMK Seri Perak Parit Buntar Perak. Okey, untuk petang ni seperti mana yang dimaklumkan oleh Cikgu Hana, kita ada tetamu undangan kita Cikgu J. Okey, orang yang berpengalaman hebat ni. Okey, sementara nanti kita akan dengar kupasan dan apa inovasi yang Cikgu J hasilkan sehingga dia dinobatkan sebagai Johan Guru Inovatif Peringkat Negeri Selangor. Okey, bukan calang-calang cikgu ni. Ha, nak dapat anugerah inovatif ni. Ha, nanti anak-anak semua kita boleh dengar sendiri. Okey, apa rahsia kejayaan Cikgu J ni sehingga dinobatkan sebagai Johan ataupun ikon guru. Okey, untuk petang ni, okey, ramai lah. Okey, Nur Jana. Okey, SMK Boys School Penang, Alik Haikal. Okey, untuk petang ni, kita akan fokuskan soalan 4 novel. Ini kita fokus untuk pelajar yang akan menduduki SPM tak lama lagi. Ini salah satu cara lah kita nak bantu murid-murid kita untuk nak jawab soalan bahagian soalan 4 novel. Okey, soalan ni membawa 15 markah. Okey, ha, soalan ni 4A, 4 isi, 4 markah untuk isi dan 3 markah untuk bahasa. Okey, soalan 4B, okey, 6 markah
untuk isi dan 2 markah untuk bahasa. Jadi untuk soalan 4A 7 markah dan soalan 4B 8 markah. Jadi nanti anak-anak semua boleh dengar sendiri teknik yang Cikgu J akan terangkan sebentar nanti, teknik apa dia akan guna untuk anak-anak boleh skor. Bila contoh ingat satu boleh jawab soalan, dia tanyalah soalan tema ke, soalan persoalan ke, nilai ke, peristiwa ke, janji, anak-anak boleh jawab sekiranya anak-anak ingat satu. Contoh ingat peristiwa, satu peristiwa je boleh kaitkan dengan semua soalan. Nanti kita akan dengar kupasan dari Cikgu J. Okey. Kita ada zone, novel ikut zone. Okey, macam Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Okey, murid-murid tingkatan 4, okey, akan kaji jendela menghadap jalan, dan tingkatan 5, songket berbenang emas. Okey, bagi negeri Selangor, Negeri Sembilan, KL, Putrajaya, Lieutenant Adnan Wirabangsa untuk tingkatan 4, dan tingkatan 5, Novelty Rani. Okey, Melaka, Pahang, Terengganu, Di Sebalik Dinara, tingkatan 4, dan Silir Dak Sina untuk tingkatan 5. Okey, bagi zon Johor, Sabah, Sarawak, Labuan, okey, novel Pantai Kasih dan Bimak Sakti Menari untuk tingkatan 5. Jadi, okey, anak-anak yang dengar kelas petang ni, dia tak risau. Dia kata, cikgu, saya novel Kedah, novel Jendela Menghadap Jalan. Nanti cikgu akan bincang kan? Tak, tak apa. Novel mana pun tak kisah, janji kita akan dengar teknik yang awak boleh jawab. Betul tak Cikgu J? Belum kita nak jawab, kita tak kena tahu format soalan dan teknik kita nak jawab dengan betul. Barulah awak boleh skor untuk dapatkan markah yang cemerlang. Okey, jadi ni saya teruskan. Untuk soalan novel, pelajar wajib kuasai. Kena tahu sinopsis novel, kena tahu tema, persoalan, nilai dan pengajaran. Okey, bila dah tahu semua ni, mudah untuk anak-anak nak kuasai novel. Jadi, Cikgu J, saya tak silap cikgu, Cikgu J dia ada teknik. Macam mana boleh tahu satu, boleh jawab kelima-lima ni. Betul tak Cikgu J? Kata silap saya lah, nanti kita dengar kupasan dari Cikgu J. Contoh, tahu peristiwa, kaitkan untuk jawabkan soalan nilai dan pengajaran. Okey, tanpa membuang masa, saya jemput Cikgu J untuk membuat perkongsian kelas kita pada hari ini untuk fokuskan bahagian novel soalan yang keempat. Dipersilakan Cikgu J. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Salam dari Kajang Selangor. Saya ialah Cikgu Muhammad Jalil bin Muhammad Yunus, atau lebih dikenali dengan nama komersial saya, Cikgu J. J-A-Y. Stand for Jalil and Yati, isteri saya. Kerana di mana kejayaan seorang lelaki, mesti ada isteri sebagai tulang belakangnya, insyaAllah. Kenapa? Sebab isteri saya juga merupakan seorang guru bahasa Melayu juga, yang mana kami sama-sama merancang, membina apa-apa jua inovasi yang saya selalu utarakan. Baik, anak-anak dan juga rakan guru di luar, saya kerap diundang untuk bersama, dan saya juga akan mengetengahkan satu inovasi untuk soalan novel. Okey, jadi saya akan terangkan tentang satu peristiwa. Satu peristiwa sama dengan 1 + 4. Itu kaedah saya. Kita tengok di belakang saya ada whiteboard. Kita tengok cara dia. Okey, nampak whiteboard saya ni. Okey, ni whiteboard saya.
Saya akan perkenalkan satu kaedah. Kaedah satu P, iaitu satu peristiwa akan sama dengan satu tambah empat. Okay. P sama dengan 1 tambah 4. P ini peristiwa. Peristiwa. Okay. Nampak? Okay, P itu bermaksud peristiwa. Kemudian satu yang pertama ini ialah nilai dan empat ini ialah perwatakan pengajaran latar masyarakat juga soalan. Nah, itu yang umum. Mana itu yang umum awak tahu tentang kaedah ini. Bermakna sama dengan 1 tambah 4. Daripada satu peristiwa, dapatkan nilai dulu. Kemudian dari nilai ini, kali itu. Nah, bagaimana perjalanan dia? Bagaimana perjalanan? Contohnya begini. Okay. Perjalanan ini sangat, sangat senang. Eh? Satu P. Bawa kepada satu peristiwa. Cikgu J. Okay. Dia akan bawa ke pengajaran latar dalam bentuk rajah dia. Bagaimana penghasilan anak-anak? Peristiwa mesti peristiwa, mestilah peristiwa yang sah. Dan ialah perkataan. Nilai ialah perkataan. Perwatakan nama watak. Yes. Yes, saya. Apa ni, suara putus-putus. Okey, nama watak tambahan yang ya. Maknanya kalau kita katakan nilai peristiwa. Dalam cerita Lieutenant Adnan, peristiwanya ialah Pak Saidi. Takut lain tak clear lah. Tapi dengar tak? Dengar Cikgu J, tapi dia macam sangkut-sangkut. Okay. Tapi tak apalah. Contoh, slide tu nampak. Peristiwanya kepada penduduk kampung. Okey, perwatakan Pak Saidi seorang. Kemudian, kalau kita tengok persoalan, persoalan ini ialah ayat. Rasa fahamlah. Jadi saya akan cakap satu
satu per. Jadi maksudnya kena ikut. Okey. Jadi bermakna kalau perwatakan Pak Saidi seorang yang baik hati. Baik hati tu kita ambil yang perkataan yang daripada nilai tadi. Jika dalam persoalan, persoalan ialah ayat penyata. Persoalan ialah ayat penyata. Maknanya baik hati sesama penduduk kampung. Hati sesama penduduk kampung. Persoalan. Bila kita tengok dalam pengajaran, dia mesti mula dengan kita hendaklah. Kita mestilah. Kita haruslah. Semua tu ada. Ha, nampak ada yang dot dot dot. Ha, maknanya hendaklah, haruslah, sewajarnya, mestilah. Ha, itu semua selaraskan dengan nilai. Bermakna semua ni selaras nilai. Ha, maknanya kalau ni kita hendaklah baik hati sesama penduduk kampung. Ha, sesama dengan insan. Ha, macam tu. Bermakna daripada satu nilai itu dapatlah perwatakan, dapatlah pengajaran secara langsung, dapat juga masyarakat. Masyarakat yang baik hati. Ha, yang itu kita selaraskan dengan nilai. Selaras nilai. Okay. Ah, jadi kesemua perkara itu dapat tengok dalam kaedah 1P sama dengan 1 tambah 4. Bermakna satu peristiwa dapatkan nilai, kemudian dengan nilai dapatlah pergi kepada 4 persoalan yang ditanya. Ah, itu tajuknya. Ah, rasanya yang Papa muat-muat dekat situ kan, nampak dekat situ. Ah, jadi kalau suara rasanya lain lah, ataupun keadaan kat sini pun agak tak berapa cerah. Takut ada gangguan di situ. Sini okey, maknanya bukan TP ya. Saya tukar balik ni. Ha, ni. Kaedah 1-1. Satu peristiwa sama dengan 1 tambah 4. Kaedah satu peristiwa sama dengan 1 nilai dapat 4. Okey. Okay. Dapat di situ kita katakan ambil satu peristiwa, kasih sayang. Okay. Peristiwa, peristiwa. Kasih sayang Mak Milah. Mak Milah tu Mak Lieutenant Adnan. Dia tidak membenahi askar kerana bimbang akan keselamatan anaknya. Itu ialah peristiwa. Peristiwanya Mak Milah tidak membenahkan Adnan menyertai askar kerana bimbang akan keselamatan anaknya. Walaupun hanya dengan satu peristiwa, keempat, kelima, lima perkara ini dapat
jawab satu peristiwa dengan peristiwa yang dalam bahasa belas dilan. Kasih sayang, baik hati, kesederhanaan, bla bla bla. Betul? Okey. Daripada nilai mengatakan Mak Mina seorang yang masuk ke sini, kasih sayang. Seorang ibu dengan anaknya. Pengajaran, kita mestilah saling menyayangi sesama ahli keluarga. Latar masyarakat, masyarakat yang penyayang. Berikan peristiwa bagi kelima-lima perkara ini, guna satu peristiwa tadi. Selesai. Dapat? Ya, Cikgu Ita. Satu peristiwa dapatkan nilai boleh jawab empat aspek lain. Betul. Bagus, Cikgu Ita. Dia siap time kat sini. Ha. Mungkin ada orang yang lainnya clear. Jelas. Ada yang tak clear tu tak jelas. Saya minta maaf. Alhamdulillah, nama macam mana. Ha. Okay. Okay. Faham tak? Ada soalan tak? Okay, kita harap murid-murid kita di luar sana sebenarnya nak inovasikan tahun ni tak? Saya memberitahu, saya memenangi kaedah PIK dalam penulisan kami. Jadi, itu antara kaedah-kaedah yang peringkat inovasi kebangsaan. Saya kembali kepada cikgu. Satu nilai dapat empat aspek tu. Okey, terima kasih saya cikgu. Saya takkan difaham. Okay. Dan boleh dapatkan empat perkara lain dengan itu kena faham. Okey. Walaupun line cikgu je tu nampak macam kesangkut-sangkut tadi, tapi penerangan tu anak-anak boleh nampak dengan jelas dari slide papan board tu kan. Okey, satu P. Ya. Yeah. Sama dengan satu tambah empat. Nah, ingat teknik cikgu J tu eh. Okey, ada yang tanya P tu apa? P tu peristiwa. Satu peristiwa. Tolong fokus ya. Okey. Terima kasih cikgu J atas penerangan yang bersahaja tadi tapi sampai ke murid-murid kita. Okey, seterusnya. Cikgu Nas, ada yang tanya tu, ada tak cikgu lain boleh jelaskan box saya tu? Mungkin lain cikgu Nas agak clear, boleh jelaskan ulas balik people tu. Dia kata cikgu boleh jelaskan kembali ke? Dia kata kan. Cuma roughly keseluruhan perjalanan tu. Boleh ke cikgu Nas? Nanti kita teruskan. Kalau ada masa lagi kita ulas balik. Boleh cikgu Jim? Okey, cantik-cantik. Kan? Okey, teruskan. Nanti cikgu, cikgu J jangan padam lagi bot tu. Baik, tuan. Okey, untuk hari ni saya ambil sedikit masa untuk saya nak ulas novel Zon Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Okey, ini novel untuk Zon Utara. Okey, cikgu ni asal utara. Jadi cikgu pun akan ulas novel Zon Utara. Nanti ada cikgu Hana akan ulas Zon Lain dan cikgu Hasnah Mariana pun untuk novel Sabahan kan. Okey, jadi anak-anak boleh setia bersama kelas kita pada petang ini. Okey, novel untuk tingkatan 4, Jendela Menghadap Jalan dengan nama glamournya JMJ. Okey. Novel tingkatan 5, Songket Berbenang Emas, SBE. Songket Berbenang Emas untuk tingkatan 5 dan tingkatan 4, Jendela Menghadap Jalan. Okey, hari ini kita nak bincang sikit. Okey, soalan 4A. Contoh soalan tanya macam ni. Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan dua nilai berserta contoh peristiwa yang terdapat dalam novel itu. 7 markah. Okey, anak-anak di luar sana dapat dengar suara Cikgu Nas dengan jelas atau tidak? Okey, typekan di ruangan komen jelas atau tidak suara Cikgu Nas ni. Sagi Cikgu Nas syok sendiri jemaah seorang-seorang. Nampak tak dengar? Okey, jelas suara Cikgu? Okey, contoh soalan ni. Jendela Menghadap Jalan. Okey. 7 markah. 7 markah tadi saya dah beritahu tadi.
Okey, 4 markah untuk isi dan 3. Okey, isi pertama. Okey, contoh nilai yang pertama ialah kegigihan. Okey, dia bagi dulu nilai apa? Tadi Cikgu Jay dah terangkan. Satu peristiwa boleh jawab soalan. Dia tanya soalan apa pun boleh jawab. Okey, contoh ini nilai kegigihan. Contoh peristiwa dia apa? Okey, Lily gigih membantu Cik Jah dan anak-anaknya daripada terus menjadi mangsa keganasan seman. Okey, sebelum tu, pastikan anak-anak nak jawab soalan novel ni hampa baca dulu. Kena faham dulu sinopsis jalan cerita novel baru boleh ingat peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam novel tu. Betul Cikgu Jay? Kan Cikgu Hana? Kena baca dulu. Jangan dapat sesetengah anak-anak kita ni. Dapat buku kan? Buku dapat. Novel dia usul. Di sekolah hari-hari usul. Tapi tak pernah buka baca pun. Ha, jadi. Dia suka baca kan? Buku rujukan tu. Ya. Faham dulu sinopsis cerita. Baru anak boleh jawab dengan baik. Okey. Huraian dia. Lily. Okey. So Lily gigih membantu Cik Jah untuk menjadi mangsa keganasan seman. Okey, siapa seman tu? Suami. Suami Cik Jah. Okey, Lily menziarahi Cik Jah untuk mendapatkan maklumat tentang Haziq dan Rafiq untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Lily turut menceritakan masalah keluarga Cik Jah kepada Hamimah, pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey. Nilai kedua, nilai kasih sayang. Contohnya, cerita peristiwa Datuk dan Nenek amat menyayangi Lily. Nenek melarang Lily merayau-rayau di sekitar kampung selepas Lily diculik oleh Haziq dan Rafiq. Okey, kalau anda baca cerita ni, okey, cerita dia, Lily ni, kesinasi cerita ni, Lily ni dia, mak dia suruh balik kampung kan? Tapi dia tak nak balik kampung, tak nak habiskan, dia nak habiskan masa bersama kawan dia, tapi disebabkan dia mengikut tak nak ingkat arahan mak, dia ikut balik ke kampung. Jadi di kampung tu macam-macam peristiwa lah yang berlaku. Okey, untuk jawab soalan ni, markah untuk isi 4 markah, markah untuk bahasa 3. Jadi bila anak-anak jawab, ada nilai, ada contoh peristiwa, okey akan dapat markah isi. Okey, 2 untuk contoh pertama. Yang kedua, 2 markah jadi 4 markah untuk isi. Jadi akan dapat 7 markah penuh. Okey, macam mana dah dapat? Cikgu, ada pula yang cikgu. Markah bahasa tu 3 tu macam mana cikgu nilai? Macam mana cikgu nilai markah bahasa tu? Okey, 3 markah ni kalau bahasa baik. Bahasa baik cikgu baca. Okey, keseluruhan dia nampak ke sini, hal ini demikian, ada penanda wacana semua kan, nampak ayat tu gramatis. Okey, cikgu akan bagi 3 markah bahasa yang baik. Okey, kalau 2 markah tu kalau cikgu baca bahasa awak sederhana, akan dapat 2 markah sahaja. Okey, seterusnya kalau cikgu baca tu ayat tu tunggang terbalik kan, jadi dapatlah 1 markah. Itu bahasa yang lemah. Okey. Penggunaan kosakata yang penting dalam awak menjawab soalan ni. Okey. Jelas? Setakat tu jelas? Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Soalan nilai tapi novel terkata 5. Novel Songket Berbenang Emas. Okey, novel yang saya pelajari ialah Songket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayyib. Okey, ada pelajar tanya cikgu. Nama penulislah cikgu kan? Kena tulis tak? Okey, kena hafal tak dia tanya cikgu. Nama dia kena hafal tak? Tak payah hafal sebab di soalan dia tu dah ada, dah terang-terang lah dia tulis dah. Novel tu siapa, tajuk novel dan siapa dia punya penulis tu. Jadi tak perlulah susah-susah nak hafal. Hafal nama tajuk novel dengan penulis tapi tak tahu jalan cerita dia kan. Jadi tak perlulah susah hafal. Okey.
Nilai yang pertama ialah nilai kegigihan. Contoh peristiwa ialah Dahlia gigih menuntut ilmu walaupun hidup dalam kemiskinan dan menghadapi masalah keluarga seperti ibunya mengalami masalah kemurungan dan ayahnya dipatuk ular. Dahlia gigih berusaha sehingga dia memperoleh keputusan yang cemerlang di sekolah. Nampak sini dia masukkan nilai yang pertama, kegigihan. Okey, dia masukkan contoh peristiwa. Okey, yang kedua nilai kasih sayang. Kat sini, Dahlia amat menyayangi ibunya. Okey, apa bukti yang kata Dahlia ni sayang ibu dia? Awak masuklah kan peristiwa ni. Masuk peristiwa. Saleha, dia melawat ibunya Saleha yang dirawat di hospital Permai Johor Bahru. Okey, dia sedih apabila melihat keadaan ibunya di hospital. Okey, ha, macam ni awak masukkan nilai, ada nilai, nampak? Ada contoh peristiwa. Okey. Okay, tadi ada isi. Mana tadi? Sekejap, saya back balik tadi. Mana cikgu? Tadi, mana tadi? Sekejap. Okey. Ada isi, ada contoh peristiwa. Okey, ada isi dan contoh peristiwa. Barulah awak dapat markah isi 4 markah, markah bahasa 3 markah. Jelas tu? Okey. Kalau jelas, jadi, kita, ya? Selepas ni kita akan berhenti untuk iklan ya. Cikgu teruskan dulu sehingga soalan B ya. Okey. Okey, soalan B. Sekejap, kita pergi soalan B. Okey, soalan B, 8 markah. Ini contoh konflik. Huraikan konflik yang dihadapi oleh watak utama. Okey, kau terangkan watak utama dia, Lily, apa konflik dia? Okey, Lily menghadapi konflik iaitu meletakkan kubah sama ada di surau lama ataupun di masjid. Isu dia meletakkan kubah. Okey, orang kampung ni tak tahu sama ada nak bina masjid baru ke ataupun nak letak kubah tu di surau yang lama. Jadi Lily ni berpendapat lebih baiklah bina masjid baru, betul tak Cikgu Ana? Daripada letakkan kubah tu di surau yang lama, nanti akan roboh. Yeah. Okey, masukkan dia punya konflik dan contoh cara mengatasi dia. Okey, Lily bersama dengan Daniel dan Gita mengadakan perjumpaan terbuka dengan penduduk kampung. Ha, masukkan situ. Apa tindakan yang Lily dah buat? Okey, bagi soket pembelang emas pula, watak utama dia Dahlia. Apa konflik Dahlia ni? Okey, untuk soalan 4B ni, dia masuk, dia dia bagi soalan dua novel, awak kena buat konflik untuk dua-dua novel. Ha, ini beza yang tadi kan? Tadi satu novel, dua nilai. Yang ni dua novel, awak kena bagi satu konflik. Ha, macam tu. Jelas ah? Okey, seterusnya jelas. Saya serahkan kepada Cikgu Hana untuk iklan sebentar. Baiklah, guru-guru dan murid-murid yang disayangi sekalian ya. Untuk sesi seterusnya ini, kita berhenti sebentar untuk iklan Ayu. Okey. Berikutan pengumuman penutupan sekolah sehingga akhir persekolahan. Pengajaran dan pembelajaran secara home-based learning tetap diteruskan. Oleh itu, kami di Akademi YouTuber menyediakan tuition online percuma pertama di Malaysia dari prasekolah hinggalah ke sekolah menengah dengan kerjasama E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Kenapa bayar jika anda boleh dapat percuma? Bermula percuma, selamanya akan percuma. Manfaatkan peluang yang ada. Jangan tunggu lagi, sertailah sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.
Okey, baiklah. Kita teruskan ya sesi kedua kita ya. Cikgu Nas. Okey, saya serahkan kepada Cikgu Hana pula. Oh, Cikgu ada. Hana. Ya. Yeah. Okey. Baiklah. Saya akan membuat perbincangan, okay? Membuat bincangan atau apa menerangkan tentang novel Pantai Kasih dan juga novel Bima Sakti Menari. Okey, baik, kita teruskan. Okey. Soalan yang diberikan kepada saya, berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan dua nilai berserta contoh peristiwa yang terdapat dalam novel itu. Jadi, untuk memudahkan pemeriksa, murid-murid yang dikasih sekalian, anda mesti menulis. Okay, digalakkan menulis novel yang saya kaji ialah Pantai Kasih. Tak ingat nama penulis, tak ada masalah. Okey, teruskan. Okey. Cikgu Nas. Okey. Okey. Dua jawapan ya, yang saya pilih. Nilai murni yang ditonjolkan oleh penulis dalam novel ini ialah nilai bertanggungjawab. Murid-murid kena ingat ya, lepas nilai tu terus titik ya. Jangan tambah apa-apa kata lagi. Sebagai contohnya, Dr. Raiha menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggungjawab. Okey, kenapa cikgu highlight? Sebab nak memudahkan pemeriksa tahu kita jawab nilai tanggungjawab. Beliau berusaha memastikan operasi pembedahan kali ke-6 terhadap Unu Sirun berjalan lancar dan memantau perkembangan kesihatan gadis itu selepas pembedahan. Seterusnya ialah nilai kasih sayang. Lagi kita titik juga ya. Sebagai contohnya, Dr. Raiha amat menyayangi anaknya Rohayu. Walaupun anaknya itu cacat. Dia berusaha melindungi Rohayu dengan membawa lari apabila suaminya ingin menghantar Rohayu ke pusat rawatan khas bagi kanak-kanak sindrom. Okey, daripada perbincangan ini ataupun jawapan ini, okey, anda lihat nilai anda dapat ialah tanggungjawab, nilai bertanggungjawab atau bertanggungjawab. Okey, seterusnya anda akan dapat markah huraian ataupun contoh peristiwa, iaitu peristiwa, dan seterusnya anda juga akan dapat markah untuk penyataan nilai, nilai kasih sayang. Dan seterusnya anda dapat markah untuk penjelasan, huraian dan peristiwa. Okey, keseluruhannya markah untuk isi ialah 4 markah dan jawapan untuk markah untuk bahasa ialah 3 dan jumlahnya 7 markah. Baiklah, kita lihat pula soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya, berdasarkan 2 buah novel yang kaji, huraikan satu konflik yang dihadapi oleh watak utama dan cara mengatasinya. Maknanya cara watak itu mengatasinya. Okey, novel yang saya kaji ialah Pantai Kasih dan Bima Sakti Menari. Okey, 2 buah novel ya. Anda kena pilih 2 buah novel. Okey, kita teruskan dengan cara menulis jawapan. Dalam novel Pantai Kasih, konflik yang dialami oleh watak utama ialah konflik beliau dengan suaminya. Itu ialah penyataan. Dan biasanya penyataan anda akan dapat 1 markah. Okey, kita teruskan dengan memberi contoh peristiwa. Dr. Raiha telah berkonflik dengan suaminya, Dr. Sadis, apabila Dr. Sadis meminta supaya isterinya itu menggugurkan kandungan yang didapati tidak normal kerana tidak mahu nama baiknya sebagai doktor pakar bedah otak tercalar akibat memiliki anak yang cacat. Okey, itu ialah peristiwa. Jadi cara mengatasi ialah cara Dr. Raiha, iaitu cara Dr. Raiha mengatasi konflik dengan suaminya itu adalah dengan terus gil dan mempertahankan kandungannya sehingga lahir Rohayu binti Sadis. Okey. Seterusnya kita lihat pula dalam novel Bima Sakti Menari. Konflik yang dialami oleh watak utama ialah konflik beliau dengan ahli perniagaan. Nurul Hafsah berkonflik dengan Datuk Johan Alinten Majid apabila Datuk Johan Alinten Majid cuba menggagalkan pembentangan projek kawasan simpan langit gelap.
Okey, di hadapan Menteri Besar. Itu ialah peristiwanya. Bagaimana Nurul Hafsah menghadapi ataupun mengatasi konflik ini? Kita kena nyatakan. Cara Nurul Hafsah menghadapi konflik ini adalah dengan mengemukakan hujah-hujah yang bernas mengenai tahap pencahayaan dan lampu yang sesuai untuk mengembalikan bintang-bintang semula agar dapat dilihat dengan mata kasar di Kuala Selangor sehingga Datuk Johan Alinton Majid terdiam. Baik, untuk makluman anda ya, konflik ini berlaku sebab apa? Sebab Datuk Johan Alinton Majid ini merupakan pembekal lampu-lampu yang bercahaya yang kuasa tinggi di Kuala. Itulah sebabnya berlaku konflik. Jadi itulah caranya. Okey. Jadi kita ada pernyataan, kita ada peristiwa dan kita ada alasan. Okey, semua itu tiga markah. Seterusnya untuk novel Bima Sakti Menari juga, konflik itu satu markah, kemudian peristiwa satu markah dan cara mengatasi satu markah. Okey, isi anda di sini ialah 6 markah, bahasa 2 dan jumlahnya 8 markah. Nah, itu saja daripada zon 3 daripada saya Cikgu Nas. Seterusnya siapa seterusnya Cikgu Nas? Okey, seterusnya kita serahkan kepada Cikgu Hasna Mariana. Okey. Suara jelas? Jelas. Okey. Kita teruskan untuk novel bagi Johor, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, soalan bagi soalan 4A, berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, jelaskan dua nilai dan contoh peristiwanya. Okey, kita terus kepada contoh jawapan ini. Okey. Sebentar ya. Okey. Jadi mesti mulakan dengan menyatakan nama novel dan Cikgu Hasna dah share screen kah? Allah. Sebentar ya. Okey, ada. Dah nampak ke? Dah nampak, dah nampak. Ya, dah. Okey, ni soalan dia tadi. Okey, jadi untuk menjawab soalan ini, iaitu berdasarkan sebuah novel, jadi mesti murid-murid atau calon-calon SPM hendaklah menyatakan dua novel berserta peristiwa. Okey, jadi berdasarkan novel Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur, contoh yang cikgu akan berikan di sini adalah nilai kasih sayang. Kemudian murid-murid hendaklah menghuraikan atau memberi contoh bagi membuktikan nilai tersebut dan seterusnya nilai keberanian juga perlu dibuktikan dan supaya jawaban murid-murid itu mantap. Okey, jadi ini contoh jawaban tersebut. Okey. Novel yang saya kaji ialah Di Sebalik Dinara karya Dayang Nur dan terdapat banyak nilai yang diketengahkan oleh pengarang dalam novel ini. Okey, salah satu nilai yang terdapat dalam novel ini adalah nilai kasih sayang. Okey, nilai kasih sayang.
Kemudian berikan contoh. Contohnya, Farisha menangis teresak-esak selepas mendapat tahu abangnya Azrai disahkan oleh doktor mempunyai masalah jantung. Farisha memeluk Azrai sekuat-kuat hatinya apabila mengetahui berita tersebut. Pada malam itu, Farisha tidak dapat melelapkan matanya kerana menangis memikirkan hal tersebut. Jadi, peristiwa tersebut menggambarkan nilai kasih sayang Farisha terhadap Abang Azrai. Oke, ini merupakan nilai dan di sini merupakan contoh atau bukti bagi nilai tersebut. Oke, seterusnya novel ini memaparkan nilai keberanian. Oke, nilai ini dapat dibuktikan melalui peristiwa keberanian Farisha bertemu dengan Carl yang pernah menyiksanya semasa kecil. Jadi Farisha telah menggenggam tangan Carl dan memanggilnya ayah. Oke, ini merupakan bukti bagi nilai keberanian Farisha tersebut. Jadi, apabila jawaban calon-calon itu lengkap dengan nilai, nilai pertama, nilai kedua, kemudian bukti bagi nilai pertama, bukti bagi nilai kedua, bermakna jawaban calon tersebut layak untuk mendapat markah penuh. Oke, kita teruskan. Oke, ini berdasarkan novel Silir Daksina. Oke, kita terus kepada contoh jawapan. Oke. Cikgu ketengahkan juga nilai yang sama, yaitu nilai kasih sayang. Oke, ini nilai Oke, nilai kasih sayang. Nilai kasih sayang dalam novel Di Sebalik Dinara ini dapat dibuktikan melalui peristiwa yang berkaitan dengan Abdullah Kayan. Yaitu, sejak berpisah, Abdullah bin Kayan tidak pernah melupakan Haikal. Dia menangis teresak-esak apabila merindui Haikal. Kasih sayang terhadap anaknya dicurahkan kepada Ong Si Hua yang sebaya dengan Haikal. Abdullah bin Kayan meninggalkan rumah, tanah, dan sejumlah wang untuk Haikal. Jadi peristiwa tersebut menggambarkan nilai kasih sayang Abdullah Kayan yang tidak berbelah bahagi kepada Haikal. Oke, seterusnya novel ini memaparkan nilai keberanian. Oke, nilai ini dapat dibuktikan menerusi peristiwa keberanian Haikal mempersoalkan tindakan uminya yang tidak mahu Haikal menjadi seperti ayahnya. Haikal menyatakan bahwa darah yang mengalir dalam dirinya ialah darah ayahnya. Haikal tetap tidak berganjak daripada keputusannya untuk pulang ke kampung halaman ayahnya. Haikal menjelaskan bahwa dia berbuat demikian bukan untuk melukakan hati uminya, sebaliknya menunaikan tanggung jawab sebagai anak. Oke, jadi berdasarkan jawaban ini, ya, nilai kasih sayang telah dinyatakan. Kemudian di sini penerangan tentang nilai tersebut ataupun huraian tentang bagi membuktikan nilai tersebut. Kemudian nilai yang kedua yaitu nilai keberanian dan seterusnya bukti bagi nilai tersebut. Oke, seterusnya, jadi bila berdasarkan jawaban ini, calon-calon, apabila calon-calon dapat mengemukakan nilai berserta bukti, dua nilai berserta bukti, bermakna calon-calon tersebut dapat boleh memperoleh markah penuh, yaitu 7 markah. Oke?
Seterusnya, kita lihat untuk bahagian soalan B. Oke, berdasarkan dua buah novel yang Anda kaji, huraikan satu konflik yang dihadapi oleh watak utama dan cara mengatasinya. Oke, kita lihat di sini. Untuk menjawab soalan ini, calon-calon hendaklah menyatakan nama novel dan juga nama watak utamanya. Ya, sebab disebut dalam soalan adalah watak utama. Oke, kita lihat jawapan berdasarkan novel atau berdasarkan novel Di Sebalik Dinara dahulu. Watak utama dalam novel Di Sebalik Dinara ialah Farisha. Oke. Tajuk dan nama watak. Oke, Farisha mengalami konflik antara abang dan adik. Antara abang dan adik. Ya, ini konflik yang dihadapi oleh Farisha. Selepas melihat fail dokumen kelahirannya, Farisha menyadari dirinya hanya merupakan anak angkat kepada keluarga Azra'i. Farisha merupakan anak tidak sah taraf kerana pengenalan bapa tidak tercatat dalam fail. Manakala ibunya pula bernama Marilyn berketurunan Portugis. Okey, Farisha terkilan kerana Azra'i menyembunyikan perkara sebenar selama ini. Okey, inilah yang menyebabkan konflik Farisha tersebut. Ya, sebab Azra'i menyembunyikan status Farisha. Okey, cara Farisha mengatasi konflik tersebut ialah Farisha mengatasi konflik yang dihadapinya dengan bersabar dan meredai segala yang telah ditakdirkan. Lagipun keluarga Azra'i sangat baik terhadapnya selama ini. Okey, jadi ada konflik, ya, konflik antara abang dan adik. Okey, kemudian huraian kepada konflik tersebut dan ada cara watak tersebut mengatasi masalah. Okey. Layak untuk 3 markah isi. Okey, seterusnya watak utama dalam novel Silir Daksina pula ialah Haikal. Haikal menghadapi konflik antara ibu dan anak. Okey. Konflik antara ibu dan anak. Konflik berlaku kerana Umi tidak menyokong tindakan Haikal untuk pulang ke kampung halaman ayah kandungnya. Umi tidak mahu Haikal menjadi seperti ayahnya. Kemudian, Umi mengugut untuk tidak memberikan wang belanja kepada Haikal. Okey? Ini adalah keterangan tentang konflik yang berlaku. Okey, Haikal menghadapi konflik tersebut dengan membulatkan tekadnya untuk pergi ke kampung halaman ayahnya tanpa persetujuan uminya. Oke, Haikal menjelaskan kepada ayah tirinya bahwa tujuannya ke Johor bukan untuk menyakiti hati uminya, tetapi sebagai memenuhi tanggungjawabnya sebagai anak kepada Abdullah bin Kayan. Oke, ayah tirinya memberikan wang belanja kepada Haikal, ya, untuk pergi ke Johor. Oke, jadi berdasarkan jawapan bagi Silir Daksina ini, ada konflik, kemudian ada keterangan konflik, kemudian seterusnya ada cara, ya, yang di sini cara untuk mengatasinya. Cara Haikal mengatasi konflik tersebut. Okey, jadi apabila
calon-calon dapat memberikan jawaban yang jelas, bukti yang jelas, dan tidak ada kesalahan bahasa, maka calon-calon tersebut layak untuk mendapat markah penuh, yaitu 8 markah untuk soalan 4B. Oke, demikianlah jawaban untuk soalan bagi novel Di Sebalik Kiara dan Silir Daksina. Oke, jadi sekian, terima kasih dan selamat menduduki SPM daripada Cikgu. Oke, Cikgu kembalikan kepada Cikgu Nas Adila. Oke, terima kasih Cikgu Hasnah Mariana. Perangan yang begitu jelas ya anak-anak. Seterusnya, saya rasa saya serahkan kepada Cikgu Hana untuk membuat sesi penggulungan. Okey, sebelum baik, terima kasih ya. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam memberi penerangan pada petang ini. Baik, terlebih dahulu saya ada nampaklah satu soalan yang mungkin kita boleh jawab kot. Sebab soalannya dari Rashidah Rosdi. Cikgu, kalau tiada alasan boleh diterima jawapannya. Okey, mungkin ada Cikgu J nak jawab kot untuk soalan ni. Dia ada bagi konflik, dia bagi peristiwa tapi dia tak bagi alasan. Okey. Okey, bismillah, bagi saya jawab dululah. Okey, bagi soalan menjawab kepada soalan Cikgu Cikgu Rashidah atau student tadi lah. Okey, katanya dalam soalan Cikgu di Sabah tadi, cikgu tu kata maknanya dia ada konflik dan cara, betul? Maknanya tiga markah tu maknanya murid mesti bagikan konflik itu, bagi penerangan tentang konflik itu, contoh peristiwa tu dan berikan cara. Kalau penerangan itu sangat jelas tentang cara konflik dan juga peristiwa yang menerangkan konflik itu, dia ada cara, markah dia boleh penuh. Tidak ada masalah. Dia sebenarnya bahagian-bahagian novel ni dia sebenarnya tak ada masalah. Yang penting peristiwa tu menjawab kepada soalan tu. Jadi kalau konflik tahu kan, konflik mesti ada konflik penceritaan tu bagaimana. Dia kata kalau dia tak menerangkan apa tadi, menerangkan apa soalan dia tadi, kalau dia tak bagi perasan konflik, tak memberi alasan konflik itu, tak ada. Kalau maknanya dia tak bagi cara, maka dia kuranglah. Itu pemakaian dia, maknanya kalau betul. 6 markah, maknanya dia 8 markah, betul? 8 markah bermakna betul. Dia dah minta dah 2, maknanya 2 tu ada konflik dan cara. Jadi bermakna di situ tak ada salah satu, markah tu kurang dari segi markah isi tu. Sebab markah isi dalam 8 markah hanya 2 saja markah isi. Itu anak-anak mengena tahu eh, kalau 7 markah, 3 markah isi. Kalau 8 markah, 2 markah isi. Okey. Saya rasa jelas tu. Terima kasih, Cikgu J. Terima kasih. Okey, Cikgu Hana. Baik, Cikgu Hana, sebelum Cikgu Hana gulung, boleh tak saya, Cikgu Hana, kalau Cikgu sebelum gulung tu, boleh tak saya nak kongsi satu benda lagi? Ada dalam slide saya sekejap. Saya dah buka dah. Boleh tak? Saya minta izin kejap. Okey, okey. Okey. Saya harap tak ada masalah dekat saya lah. Kejap. Okey. Nampak slide saya? Belum lagi. Okey, nampak tak slide saya ni? Okey, nampak. Okey, dah nampak eh? Okey, sekarang dah nampak. Okey. Yang itu dalam skema, yang ini biasanya saya beri kepada murid-murid lah. Okey, kalau kita tengok di situ, penskoran untuk 7 markah. Yang ini kalau boleh murid-murid snackkanlah. Amannya fahamkan penerangan itu, satu isi satu markah, dan juga kalau markah bahasanya baik tiga sederhana yang bertanya tadi tu, di sini telah menjawab soalan murid-murid tadi tu. Okey? Kemudian kalau kita tengokkan panduan penskoran novel tu di sini kalau 7 markah.
jika jawapan contoh pula untuk menjawab tema yang ini masa tu perbincangan saya dengan Cikgu Karunia Aib lah merujuk kepada songket berbenang emas. Jadi jika soalan yang berkaitan tema yang keluar, maka yang dia nak tu ada dua isi dan menerangkan dua huraian tentang tema tersebut, dapatlah 3 markah bahasa 7/7. Okey, dapat lihat di sinilah contoh jawapan terhasilnya 7 markah jika soalannya tanya tentang tema. Okey, kemudian jika 8 markah pula penskoran dia di sini. Jadi menjawab kepada semua, ada yang murid bertanya tadi markah bahasa tu bagaimana dan sebagainya, ada di situ. Markah bahasa itu menjawab kepada impression. Jadi di situ kena tahulah sebab 2 je markah bahasa dia kan. Jadi memang fokus soalan 4B tu kepada kepada isi idea tu. Jadi murid kena tahu soalan 4A kadang-kalanya dia bertanyakan tentang sebuah novel. Soalan 4B pula dia bertanya tentang 2 buah novel. Mungkin perbandingan, mungkin perbezaan, mungkin ada peristiwa-peristiwa menunjukkan kerjasama, peristiwa menunjukkan kegigihan dan sebagainya. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini jawapan contohlah. Di sini soalan itu telah tertutup meminta 2 latar masyarakat. Nampak? Jadi jika yang ini saya beri dalam bentuk poin tapi jawabnya dalam bentuk petikan biasa lah. Okey. Maknanya 2 latar masyarakat dalam novel yang anda telah kaji. Maknanya di atasnya dia berikan ini. Gambaran keadaan masyarakat dalam sesuatu karya ternyata bersesuaian dengan plot dan watak. Maknanya dia dah highlightkan di situ. Bermakna ada plot cerita tu mesti kena ada, watak pun kena ada dan menunjukkan latar masyarakat tu. Jadi inilah yang dikatakan bagaimana menjawab soalan tadi dengan huraian dan juga contoh peristiwa. Saya harap anak-anak yang dapat nampak bahagian ni, tolonglah snapkan bahagian ini. Screenshot bahagian ini supaya jelas di mata anda. Okey? Kemudian ini adalah antara contoh analisis dari tahun 2016 hingga 2018. Untuk 2019 anda boleh layari link bmsbm.net. Okey? Dan di sini diberikan beberapa dalam teknikal perbincangan saya dengan rakan-rakan guru yang lain, ada ini antara tema tema ataupun perkara yang boleh diberi perhatian untuk murid-murid SPM 2020. Okey, tema latar masyarakat, peristiwa menarik, nilai kemanusiaan, pengajaran, watak dan perwatakan serta teknik plot. Insya-Allah di sini akan dapat keberkatannya lah. So ini boleh fokuskan lebih, yang lain tu mesti study jugalah. Ini daripada saya. Okey, kalau rasa lepas ni, tak ada apa-apa. Okey. Itu rasanya nampaklah. Nampak tadi. Terima kasih. Boleh tak? Tak apa Cikgu Jay. Cikgu Jay jangan risau sebab murid-murid kita ni dia boleh ulang tonton. Okey, boleh ulang tonton pada bila masa Betul. Je siaran ini. Jadi, dia orang boleh lihat tonton dari YouTube menggunakan Cikgu Nas Adila. Okey, dan sebelum ini pun saya juga pernah berkongsi dan saya kalau tak silap saya juga pernah berkongsi tentang novel ini dan juga cikgu, mungkin cikgu Asnah Mariana ataupun ada lagi cikgu yang pernah berkongsi tentang novel ni. Jadi bolehlah murid-murid di luar sana cuba untuk lihat playlist Guru-Guru Bahasa Melayu Menengah Atas IU. Okey. Baiklah, kita sampai ke penghujung Jadi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Cikgu Nas, Cikgu J, Cikgu Siti, Mariana, Cikgu Zihan dan terutamanya Cikgu Syakirin yang menjadi host controller kita pada petang ini. Sesungguhnya perkongsian ilmu pada petang ini sangat bermakna. Sebelum kita melabuhkan tirai, ada beberapa perkara yang ingin saya sebut. Pertama ialah tentang ikon E-Didik Junior. Soalan kuis untuk minggu kedua dan ketiga. Soalan kuis untuk minggu kedua dan ketiga. Terdapat di ruang chat Cikgu Syakirin. Saya rasa telah memasukkan link tersebut. Jadi murid-murid bolehlah menjawab soalan-soalan berkenaan. Murid-murid bolehlah menjawab soalan berkenaan. Dan pastikan anda skor dengan markah yang tertinggi. Seterusnya pula
link sijil, okey, boleh didapatkan di ruangan sembang juga. Okey, sila ambil perhatian. Sekali lagi saya ingatkan link tersebut akan tamat dalam tempoh 30 minit selepas siaran ini. Dan jangan lupa kod akses kita ada lagi. Ada ya? Kod akses kita #kelasiuedidik. Okey, gunakan email edidik yang betul. Okey, seperti biasa kesalahan memasukkan email akan menyebabkan anda gagal memperoleh sijil. Okey, seterusnya sebagai tanda penghargaan, marilah kita sama-sama untuk subscribe. Mana-mana yang belum subscribe channel Cikgu Nah Adilah, okey, sila subscribe sekarang. Pastikan warna merah bertukar menjadi biru. Okey. Dan kelas BM yang seterusnya seperti biasa pada minggu depan hari Ahad jam 5 petang. Okey. Sila www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Anda juga boleh put ya guru-guru kegemaran anda dalam portal ini. Seterusnya, sila ataupun jom kongsi portal IU ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Murid-murid juga digalakkan menyertai apa-apa aktiviti yang dianjurkan oleh IU. Okey, ingatkan sekali lagi. Okey, pusat tuition ini merupakan pusat tuition percuma. Okey, ingat hashtag percuma, bermula percuma, selama-lamanya percuma, insyaAllah. Kepada calon SPM 2020, kami semua di sini mengharapkan anda terus berusaha gigih, belajar dan belajar. Semoga anda mencapai kejayaan yang cemerlang dalam peperiksaan nanti. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. COVID-19 semakin menular. Sekolah-sekolah terpaksa ditutup. Bagaimana dan nasib pendidikan anak-anak kita? Sebagai ibu bapa, kita pastinya mahukan yang terbaik untuk anak-anak. Tetapi, mengapa bebankan diri dengan kelas tuition yang berbayar sedangkan ada yang percuma? Akademi YouTuber Malaysia, inisiatif dari eDidik dan Kelab Guru Malaysia membawakan anak anda kelas dalam talian secara percuma, secara langsung oleh guru-guru dari seluruh negara. Maklumat lanjut, layari www.academyyoutuber.com. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.